Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membeli modbus Seatcell. Dan sebelum melanjutkan video, dukung kami dengan cara like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Dalam tutorial kali ini saya akan mencontohkan cara membeli modbus Seatcell. Pertama-tama kalian harus membuka halaman Facebook dari penjualan modbus untuk mencari mod mana yang mau dibeli. Setelah itu kalian jangan lupa membaca beberapa persyaratan serta harga dari mod tersebut. Setelah dirasa cocok kalian bisa menghubungi admin. Kalau masih merasa ragu kalian bisa tanya-tanya seputar mod tersebut. Jika sudah kalian kirimkan persyaratan seperti data diri, KTP, kartu pelajar ke admin, setelah itu kalian transfer uang melalui Dana OVO GoPay sesuai harga mod tersebut, terus kalian foto struk screenshot transferan kalian ke admin. Jika sudah semua pembelian mod akan segera diproses admin, kalian tinggal menunggu pemberitahuan selanjutnya dari admin, kalian akan juga dimasukkan ke grup Facebook khusus mod tersebut. Di dalam grup itu terdapat orang-orang yang membeli dan membagikan livery yang keren-keren tentunya, serta kalian juga dapat pamer mod dengan enjoy. Demikianlah tutorial singkat cara membeli mod Seatcell Bus Simulator Indonesia. Semoga kalian paham dengan caranya. Apabila kalian masih bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Demikianlah juga dengan video ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.